bertemu kembali. Baik, Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata inflasi makanan terus meningkat ke paras baru 5.2%, tertinggi sejak November 2011. Ia apabila 93% item dalam kumpulan tersebut merekodkan kenaikan. Wakil Esok Awani Kelantan Muhafandi Muhammad ada membuat tinjauan di pasar di negeri Cik Siti Wang Kembang bagi berkongsi cerita sebenar di lapangan. Abang Fadi, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari, Haji. Abang Fandi, bagaimana? Benar, saya ada membuat tinjauan di pasar utama di Kelantan. Mm-hmm. Okey, bagaimana reaksi peniaga dengan kenaikan kadar inflasi ini? Terlebih dahulu, Haji, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan di Astro Awani yang merangkul 3 emas pada anugerah Kewartawanan Malaysia MPI semalam. Berbalik berkenaan dengan soalan yang Gigi utarakan itu, rata-rata peniaga di Kelantan ini, khususnya yang berniaga menjual sayur, berniaga menjual makanan basah dan juga ayam khasnya, mengakui mereka bakal berdepan dengan situasi kenaikan harga bermula 1 Julai depan. Pada waktu ini, kebanyakan barangan makanan mentah seperti sayur-sayur khasnya cili yang diimport daripada Thailand dan juga kacang panjang, ayam dan juga daging masih lagi berada pada harga yang bawah harga siling ataupun harga yang berpatutan, sekitar RM8.90 kilogram bagi ayam yang siap diproses segar. Namun berlaku sedikit kenaikan pada harga kacang panjang dan juga cili yang diimport dari Thailand, dan mereka juga mengakui pada masa ini juga keadaan harga tersebut masih lagi orang kata berpatutan, namun mungkin berlaku lonjakan harga pada awal Julai depan, di mana mungkin berlaku sekitar 10-15% kenaikan pada harga makanan asas yang seringkali dicari oleh rakyat Kelantan. Dan ini yang telah pun diakui oleh sebahagian besar peniaga di pasar besar awam Siti Khadijah Kota Baru. Jadi kita dengarkan apa yang diluahkan oleh para peniaga itu. Macam toke-toke mana-mana, dia akan atas WhatsApp pagi. Pagi, bila dia atas WhatsApp, barulah kita boleh tahu hari itu juga. Kalau macam apa, ada peniaga teh, maka adalah kita terpaksa naik. Macam ni, 1.7 orang kata akan bagi akan naik. Okay? Jadi kita tak tahu lagi. Kalau kita dapat mesej pada 1.7 tu, harga tu makin meningkat, mungkin sayur-sayur pun akan naik lah. Jadi orang kata apa, macam berbeza sikit lah untuk kami peniaga dengan pembeli. Tapi tidak tahu. Jangka dia kalau bagi saya lah, bagi saya ni macam duduk di ayam jagung tu tak sel lah, harga melambung sangat. Takut ni orang panggil rakyat terkejut dengan harga bunyi urau-urau 15 ya 1 kilo, 11 ya 1 kilo. Orang panggil tidak berbaloi harga dengan keadaan musim COVID lah ni, dengan keadaan rakyat tertekan dengan barang naik. Barang naik 1-2 je saja, tapi seluruh barang naik belaka. Jadi kita jadi rakyat ni jadi tertekan. Tak sendiri pun terasa kan? Okay? Terasalah. Saya sendiri pun terasa. Setelah kalau alik-alik kesih. Kalau kesih ni mahal sikit. Kalau kesih ni. Yo ike yo tak serupa ike yo ada kasar ada alu. Yo alu murah sikit. Alu juga. Ada pulih ya kilo alu. Kalau besar tu ada 15-16 kilo. Kalau awak ikat-ikat sini, obsah tu ada 20 lebih, 25, 20 ada. Tain-tain mesti tak ada lah, mesti ikat tak ada lah. Ya, super sekala ya, super ya, biasa ya, ikat. Tak ada, kita kata mahal agak benar ada lah, boleh lah. Ya, tempat-tempat ya. Tempat-tempat luar-luar mana, mahal lah. Ya, tak super, tak super. Tempat Kelantan mana, Perak, tak super. Itu barangan mentah yang dijangkakan akan berlaku kenaikan pada awal Julai depan. Berbalik kepada makanan yang telah siap dimasak seperti nasi belau, nasi kerabu, nasi belau ayam khasnya yang dijual pada waktu pagi juga telah lama berlaku peningkatan, di mana beberapa bulan yang lepas kadar nasi
lauk ayam yang biasanya dijual pada harga RM4 telah pun dijual pada harga RM5. Ini kerana kebanyakan peniaga ayam pada waktu peniaga nasib lauk pada waktu itu mengakui berdepan dengan situasi sukar untuk mendapatkan bekalan ayam mentah untuk dijadikan lauk. Seperti mana juga bekalan ikan, ikan tongkol khasnya yang turut mengalami kenaikan. Walaupun kita jangkakan kenaikan ini mungkin berlaku pada musim-musim tertentu, seperti ikan biasanya akan meningkat harganya pada musim tengkujuh dan ayam pada musim perayaan akan meningkat harga. Namun apa yang dikongsikan oleh peniaga itu, jangkaan pada bulan Julai berlaku peningkatan pada kesemua barangan asas itu mungkin boleh memberi tekanan bukan saja kepada peniaga yang hanya dapat mengaih ataupun mengauk keuntungan yang sedikit, sebaliknya kepada rakyat yang dalam golongan B40 yang mungkin mereka terpaksa mencari alternatif lain ataupun merancang sesuatu bagi mengurangkan kos kenaikan harga makanan di Kelantan ini, Gigi.